apa itu? Serai. Serai. Ya, itu yang menu serai itu nih. Nah, ini ada sambal yang aneh. Ya, sambal serai. Kenapa aneh? Karena sambalnya dari serai. Ya, dari bumbu. Serai, serai itu kan serai kan? Serai ya, bumbu, serai. Bumbu. Serai kan? Ya. Serai, serai. Jadi ini serainya. Dicampur apa ini? Campur lombok, lagi bawang putih, merah. Bawang putih, bawang merah. Iya, nanti doseng bisa sarik. Gitu. Terus dicampur ikan? Ya, nanti ada ikan di goreng. Oh, ikannya di sana. Ya, di sana. Oh, ya. Sambal serai. Oh, ikannya lagi digoreng. Ya. Dapurnya. Ya. Ini ikan apa nih? Oh, itu anu Pak, makanan kami aja Pak. Enggak, ikan apa namanya? Ais kecil. Bukan makanan lawang. Lawang kalau daerah kami Pak, lawang namanya. Lawang. Oh, ya. Okay. Jadi anak lawang ini. Oh, anak lawang. Anak ya. Lawang. Ya, jadi ini ikan anak lawang. Bayangkan. Lawangnya lah pintu tuh ya. Ikan apa yang dikit-dikit itu? Saluang. Saluang. Ya, saluang. Anak ada saluang ya enggak? Ada ya saluang. Oke, okay. Nah. Ada ikan yang enak sekali, khas dari Kalimantan Tengah. Namanya saluang. Saluang. Oh, wah, itulah ikan saluang. Aduh, enak. Cepat masaknya. Oh, Bapak sudah enggak tahan lapar. Sambalnya sangat khas dengan ikan apa namanya nih? Saluang. Aku keliru terus antara saluang dengan sualang. Saluang. Sambalnya ini dari serai campur ikan. Pedasnya nggak terlalu dan ini khas dengan sayur seperti apa ya namanya ini? Seperti pakis, tapi bukan pakis. Kalakai. Karena saya belajar di atas sana. Juhu kalakai. Naipol.